Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara, dan juga sahabat di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya, Niko Kan, dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang ganteng. Nah, berbahagia sekali sahabat, hari ini saya berada di Singkawang Selatan, tepatnya di Kopisan di Gang Bhinneka Bhakti. Dan sekarang kami berada di altar Chiang Leung Chin ya, Dewa Naga Hijau. Nah, pada hari ini kita nanti akan bertemu dengan Pak Ajung sebagai si sarung, nanti kita panggil Sipu, bincang-bincang dengan Sipu. Moga-moga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Maka jangan ragu-ragu, pasti ke Singkawang. Siapa boleh cak pendeknya sebiji tu yang enggak boleh godo yo. Ah, ya. Yang kau, kau mana tu lo kira? Guys, supermarket. Siapa saya? Umur 18 sudah mulai bertantung. Kita lah tu saya. Sekarang umur 46 ya, 28 tahun sudah bertatung, sejarah yang cukup lama. Ya kan saya boleh sifu, sen lah ya. Sen. Sen dong jenah. Oh, yang pertama masuk ke tubuh Dewa Naga Hijau. Baik kok kan saya. Oke. Jenah nak kan mau jam jenah hang jawa kan kong yong ke nah. Wah, susah. Kenapa lu ya? Oh. Kenapa ya? Ini kita dari keturunan, bapaknya Pak Ajung juga bertatung. Pertama kali masuk susah ya, kan kayak orang gila bilang jalan sana, jalan sini ya. Sempat ya, itu hati itu terasa tidak tenang dia bawa pupuk bagaimana? Berdebar-debar gitu. Oh, kayak orang gila lah katanya. Eh, mau piano gitu. Oh. Kan dia kan misi saya. Nggak mau sit saya. Ini enggak pakai VG VG punya. Nggak mau sit saya. Ya. Ini enggak tahu. Ah. Jadi waktu beliau ini kedatangan Sifu ya, pada waktu itu beliau udah kerja atau belum? Ini sama pun Sifu, cah toh, yuk cah saya mah. Yuk cah, yuk cah, coba cah, coba cah, yuk cah, coba cah, coba cah. Sudah, emak dong oleh. Jadi beliau ini udah kerja ya pada waktu itu ya? Udah kerja, tapi sebentar, nggak bisa harus lepas. Karena Sifu datang. Jadi memang bikin kerja juga bisa nggak tenang ya. Ketika sudah diterima Sifu sepenuhnya, mungkin baru tenang begitu kira-kira ya. Cuman ya cuy, cuman ya juga ada mau cep sih ini sih. Jadi kita hanya piang ya. Mau bu ya. Oh, nggak ada tempat. Pertama tuh belum dikasih tempat, jadi Sifu tuh masih ya bagaimana lah namanya juga dapat. Mau badan baru, mau pun gigi sih, ya pun gigi bujung ya, pun gigi bujung ya. Nah, setelah dikasih tempat, Pak Ajung kita baru aman, tenang sampai hari ini. Iya. Jadi bukan sih kan jauh aja, kasih kan gitu. Karena kenapa? Dulu kenapa belum dikasih tempat? Karena bapaknya juga tatung sudah ada tempat, dia sendiri belum punya rumah. Oh begitu. Nggak mungkin lah itu berbeda itu dalam satu. Dalam satu kerajaan dua raja kan tidak mungkin gitu istilahnya. Berarti ini beliau ini mengalah pada waktu itu ya. Bukan istilahnya mengalah, tetapi karena tidak ada, dia nggak punya tempat macam mana mau kasih. Berarti masih ngikut bapak lah berarti. Iya. Waktu itu. Dan bapak sendiri punya Sipu. Tidak mungkin Sipu Pak Ajung juga bergabung sekaligus gitu. Oh begitu. Mungkin bisa bergabung tapi lewat sesuatu apa perundingan yang sangat luar biasa. Oh, ini yang banyak. Masuk yang tua lah di situ ya, yang pertama. Ya, si ini. Oke, kok mau bisa gila. Oke. Nah, sebentar lagi kita panggil Dewa Naga Hijau datang. Kita ngobrol-ngobrol dengan Sipu. Semoga konten hari ini bermanfaat untuk kita semua. ก็ไม่นะไม่เอา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 ไม่
ครับอ๋อสิโบไงกะงะเพ็ญอยู่นะซั่นแขวยองลิมุ่ยเนี่ยดูจังซินเหนียวซินทานดังดิ้นซินซินเจียอ่ะกินแค่ไหนแต่ซี่ผู้ลีอะไรดองซี่ผู้อันนี้มองเพียงซ้อมเพื่อจีมินคนไฮคิวผู้จุ้งไอ้คนไอ้ซี่ผู้ลีสิทับกี่แขวยอะไรคิวคิวอ่ะอ๋อไงยังกำแล้วน่ะกำกินซิ ไปไล่ไงช่วยตุ้มเพียนเนี่ยกดรถเพียนได้ยินนะแล้วแล้วงั้นเป็นเดียวกี่ช่วยอุดแปดเพียนก็ได้เลยสกิปลามะแปดเพียนก็ได้ไม่ว่าช่วงสังมุ่ยเนี่ยอายุไม่อ่อยได้ยังได้จิกกับป่าซีฟูได้มาดังชดพ้นเลยได้จีนนี่ก็ซีฟูนี้ช่วยอาวุธยาสั้นเท่าไรน่ะ ซีเพียนะโอ้ดาริบาระดาริบาระบราตุไปใครซ้ำอ่ะ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 
Oh, Songpong ha. Dulu pertama dia tangkap badan ini itu atasannya lagi tuh bilang dia tuh enggak ada punya katanya. Monya. Telepon men, aja telepon men. Gen bolagi kok dengan siau. Ya, jika ne siau. Dulu dibilang ini aliran hitam. Dia tuh enggak ganggu orang loh katanya loh. Dia bukan dari hitam loh, bukan aliran hitam. Cái sự phân biệt tao hiểu lấy tên kia lấy bản kia các các nhỏ con bảy hiểu 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 hỏi nhân đâu hiểu không nè nhất kiện là hiểu hiểu xem hà san nè hả không chỉ cắt xả thôi thì gì chỉ cắt nó hiểu tao là cái thần chung oh hey dulu pertama dibilang dia tuh dari yang nggak bagus kalau nggak bagus nggak mungkin bisa duduk di altar katanya thế cái gì hết nè hiểu lấy tên kia các tôi nhất kiện xin đâu và xin như vậy ha không chưa lấy tạ kiều chỉ mình hiểu không nè. Tapi beliau ini dulunya apakah memang berasal dari manusia atau apa gitu?
个是不会，看摸你吼，你讲打你要两根枪两箭，你想帮忙做新的哈，还想的还让给你做银行还忙了。Nina dulu orang katanya. Oh, berarti beliau ini kok bisa dapat gelar naga hijau. La yang emyang nah. Yang leong ten ode je. Ah, leong nak nyai kong ni tang ah. Ah, sejak tang pang ah. Ah. Buat hai mei. Mei xin nha ha, mei xin mei xin nha ha. Kim ber khí nhu, khí nhu hai mai ha. Khí nhu. Dulu udah kesel katanya, datang dibilang bukan dewa, ya pilihlah jadi kecilombat. Biar galaknya, itu sudah cokol lah ya, mau kan, yang penting dia tak ganggu orang. Iya. Pernah gak ada? Pernah nggak ada yang ngerti yang Liung Chin itu ada ganggu orang? Nggak ada, kalau ada ini buang semua aja, ada punya altar barang di sini dia. Eh nah, tahu hiau lah yuk hiau sim leha kalau mau tak kiu chin ini kan putus sin ya. Banyak tuh ya sih bro. Ini dulu asal beliau ini waktu masih sebagai manusia ya. Apakah di kita ini Namjong ini atau sudah di luar? Ini sokong cong ini kan pun dia ni ya hei soi cung kẹt luôn sẵn đó là nè leo cái gì nè quý chú kẹt ra ya còn dari dari RRC RRC ya soi li cái thì như vậy mẹ li ya bukan di bumi sini gitu. Ini kok bisa dapat gelar Liung ini atau gimana ini ceritanya? Ya, mungkin yang tak tahu Liung ini lah, nyokap kan main-main ke sini. Yang enak hal tadi, dan gue ngay, ah. Ini tuh peradanya pada cini lah. Kamu jenis ni, ha? Kita ngamun di mana ngan tomat ni, bayung siang liung yang gong lah. Aja yang siang liung hong ngan kan jiu, ada yang siang san pakung. Oh, karena dia ikut siang san pakung, makanya dia bilang langsung itu dari nama siang liung. Oh, begitu. Ngambil marganya juga ya. Jadi inilah istilah kayak nama kita diberi bapak bagaimana ya, bagaimana lah. Iya. Ini satu label aja kita mau toko kita kasih label apa seperti itu. Oh, gitu. Nah. Ini kalau saya perhatikan beliau ini sangat ada sedikit marah ya. Juga ada sedikit kecewa begitu. Nah, ya masih marah, dia masih kecewa karena waktu pertama datang dianggap enggak ada, dianggap oh, gitu. Dia enggak bagus, makanya dia pasang dia punya mas yang liungcin siluman naga hijau. Jadi saya mau tanya lagi nih, mau sampai kapan sipu marah? Ya, memangnya ada yang sih ya.